Diketahui perbandingan antara panjang, lebar, dan tinggi balok adalah 5 banding 4 banding 3. Jika volume balok 1620 cm kubik, ditanya ukuran balok tersebut. Langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu misal panjangnya yaitu 5a. Lebarnya yaitu 4A dan tingginya yaitu 3A. Volume balok tersebut adalah 1.620 cm³. Kita masukkan ke rumus volume. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikalikan dengan tinggi. Volumenya yaitu 1.620 sama dengan 5A dikali 4A. Dikali dengan 3a, 1620 sama dengan 60a pangkat 3. A pangkat 3 sama dengan 1620 dibagi 60, a pangkat 3 sama dengan 27, a sama dengan akar pangkat 3 dari 27, a sama dengan 3. Maka diperoleh. Panjangnya yaitu 5a sama dengan 5 kali 3. Panjangnya yaitu 15. Lebarnya sama dengan 4a sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Tingginya sama dengan 3a sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi, Ukuran balok tersebut yaitu 15 cm dikali 12 cm dikalikan 9 cm.